Vario 150 standar racing di bengkel SKR Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, atau bisa komunikasikan baik mau tanya ataupun mau dijawab di WA ya di 0815 1394 3798. Ini varionya Vario All New ya Brewe, dimana knalpot originalnya ini gepeng. Dan ini bentuk dari knalpot yang kita buat di workshopnya SKR ya. Coba jalan dulu Om, coba hidupin. Kalau kuncinya keles kayak gini gua nggak bisa Brewe. Jadi gua nggak pernah ngidupin kunci yang kayak begini. Tes jalan aja Om. Oke, kasih kesempatan. Awas. Wow, masih RPM masih ini nih. Tinggi, hampir lompat Brewe. Oke, kita berikan kesempatan untuk pengetesan dulu apakah cocok atau tidak. Oke, kita tunggu beliau kembali ya, Brew. Oke. Kurang apa? 30. Kurang apa? Cukup. Ya, cukup mantap. Yakin? Yakin. Jujur? Jujur. Enggak nyesel? Enggak. Oke, okay, Bro. Oke, okay, Bro. Pasang itunya dulu, Sir. Karetnya. Pakai handcap enggak? Enggak usah. Oke, okay, kalau pakai handcap ya ada tambahan biaya ya, Bro. Jadi ya bukan gua yang ini ya, tapi mengingatkan aja gua sih, sebenarnya mengingatkan. Siapa tahu ada yang mau pakai handcap, gua ready di sini ya Brewe. Jadi kayak gini untuk standar racing Vario tahun berapa nih Om? 2019. Oke. Okay. Tapi nyobain tadi gimana? Udah sedap banget ya. Beda ringan. Oke. Okay. Okay, jadi udah dicoba tadi, setiap ada pembelian pasti kita suruh langsung tes jalan ya Brewe, bukan kita yang jalanin tapi yang punyanya, agar yang punyanya juga bisa tahu ya kelemahan dan kekurangannya, perbandingan antara baik knalpot ori dan enggaknya. Oke, kita lanjut ke pengetesan. Om, pencetin dulu itu Om. Oke. Kalau nyetater doang mau saya bisa Om. Oke, hidup Brewe. Nah, kalau tinggal pencet starter gue bisa, tapi kalau selalu ngidupin gituannya gue nggak bisa, Brewe. Kompor emak gue aja patah sama gue. Motor ada sedikit ngebul putih untuk di moncong knalpot. Mungkin ada beberapa yang udah lemah ya, Brewe, starpatnya. Tapi nggak tahu lah, kalau dari sini kita liatin. Sembilan tanpa beban ya, cuma kalau gua geber-geber terus ngeri ini di bagian belakang udah ada sedikit warna putih yang ngepul ya. Enggak, hilang. Lah, hilang Brewe. Ada dikit ya bagian atasnya, kemungkinan seal clamp, atau yang kalian yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Yang jelas gua, pandangan gua ada sedikit kebul putih. Jadi kalau kita terusin takutnya ada masalah di bagian engine. Kalau menurut gua sih ada beberapa spare part yang sudah lemah dan wajib ganti. Oke, seperti itu, gua nggak bisa jelasin spare partnya apa. Mungkin ya hatinya, mungkin pikiran coteknya dan lain-lainnya Brewe. Oke, silakan kalian yang tahu ya tulis di kolom komentar, mudah-mudahan nanti bermanfaat buat teman-teman yang lain, khususnya yang punya Vario. Oke, gua dari SKR Racing Ecos pamit undur, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Gua billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih rame Brewe, ada beberapa antrian lagi ya. Oke.